kita kiri, Pasar Ngaplak ini. Pasar Ngaplak. Itu Gunung Andong kelihatan di bawah kecil itu. Dulu pertama 2014 awal masih sepi banget. Entah bisnisnya ada atau enggak. Pokoknya saya parkir di dekat apa itu lahan warga itu enggak ada parkir dulu. Telomoyo kelihatan jelas. Andongnya lagi tutupan di situ. Ya, kita ambil kiri. Oh, tembus sini tuh. Nah, dari sini. Kenapa ya? Terus kena ini ya. Ini lagi stasi sini berarti. Ya, suasana pagi sebelum berangkat scam. Andong. Parkir ya, dan itu Andongnya. Kita mulai perjalanan. Kita berangkat dari base camp pukul 6 tepat ya ini ya. 6 tepat, oke. 6 lebih 5 menit. Pemanasan di 2021. Iya. Nah, pertama naik gunung di tahun 2021 ini. Iya. Di musim apa? Pandemi Corona. Pandemi. Ya. Itu ya. Rencana kami sebenarnya mau ke Rinjani sih, tapi berhubung apa ini? Berhubung ada Corona nggak jadi. Batal. Batal. Pemanasan dulu di 2021. Gunung Andong. Taman. Walaupun nggak tinggi tapi pemandangannya keren ya. Indah. Kita bisa lihat beberapa gunung sekaligus. Yang dulu base campnya di sini ya. Itu base camp pertama yang base camp. Base campnya. Ya, itu base camp pertama. Tapi sekarang udah pindah. Sekarang udah lebih tertata. Ini dulu loketnya. Oh ya. Sekian lama itu. Sekian lama. Enggak. Ini WC lawas nih. Trilet lama. Aroma apa itu pupuk dari kandang kan lumayan wangi-wangi gimana gitu. Ya ini seluruh khas. Itu loh. Pupuk kebun ya. Mbah. Nggih, suwun, Mbah. Merbabu sebelah sana kelihatan belakang. Merbabu. Oke, view-nya Merbabu. Tuh, view-nya Merbabu. Sini kebanyakan sayur-sayuran ya. Bis. Toilet nggak terpakai. Ya ini ada pertigaan. Itu ada pelangnya ya. Ambil arah kanan. Tulisannya arah puncak. Kalau ke bawah kita sampai ke Mangli, Magelang. Ya, sampai Mangli. Ke Magelang lewat sana juga bisa. Tapi kebanyakan pada lewat sana sih. Sana nyambat lagi. Tuh sunrise, lumayan cerah. Lumayan. Di depan Telomoyo. Telomoyo belum, bagi yang belum tahu bisa ke puncak naik motor ya, ataupun motor sekarang nggak boleh naik mobil. Ya itu Merapi juga kelihatan kecil ini, kecil Merbabu. Yaitu Telomoyo. Yang ini Andong, gerbang pendakian, biasanya untuk spot foto-foto ya. Yang mau foto-foto dulu, foto-foto. Oke. Ini gerbang Andong yang jalur. Biasanya para pendaki harus foto di sini biar lebih outdoor gitu kan, di apa ini gerbangnya. Oke, kita di gerbang Andong. Oke, lanjut. Puncaknya di sana ya. Sana. Puncak. Di belakangnya. Wah, itu Merbabu Merapi. Kelihatan ya Merbabu Merapi. Cerah. Telomoyo. Itu Telomoyo. Ini ngapain, Mas? Siap, kameramen kita. Siap bro, jalan bro. Siap. Rupanya telah banyak berubah. Dulu awal 2014 di sini ada apa itu? Ada kayak warung. Apa, bukan. Apa itu? Tampungan air itu terus. Nah, dulu saya parkir di sini. Nggak pakai tiket. Helm saya tinggal di sini aman-aman aja. Sekarang ada tiket untuk biar apa peningkatan kualitas ya, saja dilarang. Ya, di depan udah ada warung. Itu ada warung dulu kita tahun berapa ya? 2018-an ya? 18. Pernah tidur di sini. Nginep di situ karena hujan ya. Iya. Dulu 2018 itu kalau nggak salah belum ada ini ya, tangga-tangga ini. Belum cor ya, masih kayu. Ya, masih kayu. Sekarang udah bagus jalannya. Ini atas langsung pos 1 ya. Atas langsung pos 1. Ini kondisi warung. Ini ada jalur baru sama jalur lama ternyata. Sebelum pos 1 ya? Iya, sebelum pos 1 ada jalur baru. Katanya dengar-dengar kalau jalur baru itu lebih landai ya, awal. Lebih landai di awal, tapi nanti langsung nanjak. Langsung nanjak. Dan waktunya kalau nggak salah malah lebih lama. Malah lebih lama. Kebetulan ya, saya baru kemarin, minggu kemarin ya, nyobain. Oke, kita jalur lama aja ya. Gas. Ya, untuk sebelum pos 1 masih pinesan, masih berupa hutan pines. Ya, kita sampai pos 1. Pos 1 estimasi dari base camp sampai sini sekitar 20 menitan lah ya. 20 menit. Santai ya, kita sambil ambil dokumentasi. Pos 1 Watu Pocong. Ini ada shelternya juga. Ini baru kayaknya ini. Baru. Dulu masih bolong-bolong gitu ya. Kalau hujan pasti kena air lah. Ini bukanya kayaknya kalau pas hari libur ini. Digembok soalnya. Ya. Kenapa bisa dikasih nama Watu Pocong? Menurut Anda apa ya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti jawab di kolom komentar ya. Yaitu shelternya. Untuk istirahat. Masih enggak urus itu? Masih enggak coba? Enggak. Ya. Itu pos 1 ke pos 2. Ini dari pos 1 ke pos 2. Masih hutan pinus. Pos 2 nggak terlalu jauh ya jaraknya. Ya, ini pos 2 udah kelihatan. Estimasi 15 menit ya. Ya. Dari pos 1 15 menit. Kita sampai pos 2. Pos 2 Watu Gambir. Ini ada warung Gambir juga. Itu bukan stasiun Gambir tapi. Warung makan lagi. Warung. Atasnya ada shelter lagi. Pedangnya kopi cuma Rp5.000. Ini ada harga-harganya. Ini. Pos 2 Watu Gambir. Break dulu, minum-minum. Ya, ini trek di atas pos 2. Udah mulai batu. Tatanan batu. Seperti ini. Nah, ini trek di atas pos 2 ini ada banyak batu-batu alaminya sih. Ada yang ditata juga batunya, tapi ini ada batu-batu alami. Jadi kalau hujan licin. Ya, licin tapi nggak becek. Arah puncak. Ya, ini mulai luas ya pandangnya. Pandangnya udah mulai luas. Dari mana lo? Dari Boyolali, Pak. Boyolali. Mari, Mas. Yuk, mari. Mari, Mas. Yuk. Ya ini udah mulai tinggi ya. Udah mulai tinggi. Pemandangannya mulai terbuka. Wah. Mantap. Halo. Yuk. Say hello, Mas. Halo, Bro. Oke. Mantap. Ya. Ini ada sumber mata air. Ini airnya melimpah loh, Bro. Airnya melimpah, cukup menyegarkan, bisa kita minum langsung. Bersih, segar. Mantap. Segar sekali air. Banyak ya. Nih, ini sebelum pos 3. Kita dulu kabut. Jalur baru, jalur lama. Ini pertanda sudah sampai di pos 3. Pos 3. Gambar wayang. Puncak sudah kelihatan ya. Nih. Keren banget pemandangannya. Arah sana ya. Ini sedangkan jalur baru ini dari sana turun. Ini viewnya mantap. Yaitu kalau jalur ramah sini. Kita dari sebelah kiri. Mantap. Oke. Gambar wayang. Kondisi di dalamnya. Wah, ada orangnya. Pos 3 ya. Mantap. Itu Merapi, Merbabu. Tuh. Dia untuk arah puncak. Ah, sana. Jadi pos 3 sekarang lebih bugar. Mantap. Ya itu kelihatan Merapi sama Merbabu. Merbabu lebih dekat ke sini. Itu Merapi kayak ada asap-asapnya. Bentar lagi udah nyampe. Tuh makam. ya ini untuk ke puncak ke arah kanan itu ya, ke atas sana kamar mandi di bawah. Di sana ada makam, terus sekarang di bawah ada toilet, ada toilet warung, di bawah sana ada warung juga, air bersih. Itu dari jauh kelihatan ya Ungaran, Gunung Ungaran. Udah berapa gunung? Gunung Ungaran 6 gunung ya, udah 6 bonus gunung. 6 gunung terlihat. Ada Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran. Apalagi kalau cerah ya, tapi di sana udah mulai kabut. Sana ada puncak, warung. Ya ini makamnya. Makamnya udah tertata ya. Udah beberapa kali renovasi. Makam Joko Pekek. Biasanya banyak yang ziarah ke sini, orang-orang tua. Banyak tokoh spiritual yang laku tata di sini, apalagi dulu pas tahun-tahun sebelum covid ya, tahun 2014 ke bawah itu masih banyak orang di sini. Rata-rata kalau kita naik itu dulu banyak yang juga ikut naik, orang-orang pakai peci gitu. Atapnya agak rusak. Beberapa kali ya renovasi. Angin kenceng nih. Itu Sumbing, Sindoro itu ya dikelilingi kabut. Kalau cerah jelas banget, tapi ini kabut cuma itu awan-awan, mungkin di sana agak berangin ya, kabut sahdu itu ya. Kita coba kelilingin, yuk kita muter. Ini sekeliling makam. Itu gunung apa, Ungaran ya? Ya itu Ungaran. Permisi, assalamualaikum Mbak. Setelah dari makam kita mau menuju puncak. Ini udah agak jam siang ya, jam 8-an ini ya. Iya. Langsung turun juga. Mari Mas. Mas, makan Mas. Iya mari udah Mas. Makasih. Ya itu di makam. Area campnya luas ya. Sana Merbabu, view-nya Merapi. Terakhir ke sini tahun 2014, di sana masih ada pohon tunggal itu, sekarang udah beda banget. Sini masih banyak rumput. Warung-warung belum ada dulu 2014 awal. Ini warung ya? Ini warung sekarang ya. Dulu kemp-kempan masih sempit itu. Ini masih rumput-rumput semua. Sekarang udah landai, luas. Cukup lumayan perubahannya. Ya, puncaknya itu. Sebentar lagi. Karena turun di sana pakai apa, parasut itu bagus, enak. Para gliding. Biasanya sunrise-nya dari mana? Sana ya. Sunrise. Biasanya. Sana bukan sana. Sana. Kabutnya mulai lagi tuh, kabutnya mulai lagi. Ya, kita cepet-cepet kesana. Kita sedang menuju puncak tertingginya ya. Puncak tertingginya. Merapi Merbabu kelihatan jelas banget di sebelah sana. Itu Gunung Merapi kelihatan ada asap-asapnya, itu agak masih sering erupsi sampai sekarang. Itu berapa tahun ya? 3 tahun apa 2 tahunan? Udah 3 tahun. 3 tahun ya. Dulu jadi waktu, ada cerita unik ya. Jadi dulu terakhir Mimin. Iya, sehari setelah mendaki Merapi, itu Merapi langsung erupsi dan erupsi freatik. Ditutup sampai sekarang 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini yang belum pernah muncak berarti belum bakal laksana, soalnya belum buka. Merapi masih tutup sampai sekarang. Terakhir Mimin muncak dan terakhir itu juga tutup. Merapi. Itu benderanya udah terlihat. Itu view di bawah. Mantap. Ini puncak tertingginya Gunung Andong 1726. Pik itu berarti puncak ya. Kalau apa? Kalau bahasa Jawanya dibaca PA. PA itu semacam apa ya? PA itu apa? PA. Semacam goblok. Macam goblok itu. 1726. Jadi termasuk gunung yang worth it. Ya, buat pemula. Nggak terlalu tinggi. Buat pemula cocok juga. Estimasi ya. 2 jam. Itu santai, waktunya sangat santai. Belum kalian ketahui kalau ini sama basecamp bekas Merbabu tinggian sana loh. Tinggian sana bahkan. Dan view-nya pun kalau pagi sunrise nggak ngecewain. Dapat view 5 gunung sekaligus. Oke. Di sana Telomoyo. Gunung yang dapat didaki menggunakan motor ya. Tapi puncaknya nggak terlihat. Di sini itu Ungaran kelihatan. Ungaran sedikit kelihatan. Merbabu, Merapi. Sindoronya tertutup. Sindoro di sana kelihatan. Sindoro tertutup. Ini ya. Untuk Gunung Andong sendiri ada 3 jalur ya. Kita coba geser ke puncak satunya ya, yang di sana. Seperti view-nya bagus. Menuju puncak satunya. Kalau hujan licin ya, jalannya tanah. Lumayan curam untuk turunnya. Jadi ini untuk turunnya ya. Nih view-nya ini. Oke, kanan kiri jurang. Ini belakang jurang. Di sini juga jurang. Jadi harus hati-hati. Ya, dari puncak tertinggi Gunung Andong kita sekarang mau ke puncak alap-alap ya. Ini turunnya lumayan sempit sih jalannya. Harus hati-hati, kanan kiri jurang. Nah itu puncak alap-alap ya. Karena berhubung waktu udah agak siang ini, kita kayaknya mau balik dulu soalnya masih banyak kerjaan ya, masih ada acara lain. Tapi viewnya kok sama yang dengan di puncak tertingginya itu, sama viewnya. Mungkin Gunung Telomoyo kelihatan lebih jelas ya kalau dari puncak Kalap-Kalap sana. Kita balik dulu ya. Ya itu treknya, balik ke puncak sejati ya, puncak tertingginya Gunung Andong. Jadi Gunung Andong ini ada sekitar 3 puncak, ada 3 puncak ya. Pertama puncak makam, yang kedua puncak sejatinya lah ya, puncak yang tertinggi, yang ketiga puncak Kalap-Kalap ini. Nah dari ketiga puncak ini kita bisa dapat bonus 6 gunung. Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Ungaran, Telomoyo. Yes. Pas turun langsung kabut. Ya kita turun langsung kabut. Bersyukur ya. Tadi view-nya cerah. Iya, tadi naik lumayan cerah, sekarang kabut turunnya. Langsung kabut lagi, semakin pekat. Yang mau ke Gunung Andong cukup bawa surat sehat, masker, hand sanitizer. Yes. Ini tadi saya juga pakai masker tapi saya copot soalnya lagi di trekking ya, di perjalanan. Ya ini nanti kita sudah sampai di keramaian nanti saya pakai lagi. Ya kita jaga jarak ya. Ini jaraknya ada 2 meter.